Oke guys, alhamdulillah satu unit Honda Jazz Purwokerto ya bang ya? Purwokerto. Purworejo. Purworejo tujuan Aceh Nagan Raya sudah tiba di Pool Carrier Jakarta untuk proses transit dari towing pindah ke carrier yang akan diberangkatkan ke tujuan pada tanggal 25 September 2022 dan ini siap untuk dibongkar dari single towing bosku. Jos gandos bosku. Dan selanjutnya proses penurunan unit dari towing untuk kita masukkan antrian Pool Carrier di Pool Jakarta. Hup. Misi unit kotor dan banyak baret di bodi mobil. Lampu belakang sebelah kiri ya. Lecet. Proses loading unit pertama Honda Jazz tujuan Nagan Raya yang akan diberangkatkan malam ini bosku. Alhamdulillah mobil Jazz sudah turun dari carrier yang akan dikirim atau diteruskan ke daerah Nagan Raya atau Melabuh. Ini kondisi unitnya ya. Honda Jazz. Oke. Ya, kondisi unit. Dan itu carrier lagi loading. Baik, terima kasih. Longsor di Cibandi.
Jalan Cibande daerah Papua Barat putus total. Jalan ambles longsor. Ini sudah berhari-hari ini katanya di sini. Ada informasi mengatakan sudah ada 5 hari. Putus total jalur ke daerah Subuh Salam atau perbatasan Aceh dan Sumatera. Untuk teman-teman yang mau mengadakan perjalanan untuk tujuan Malabo, diimbau untuk mencari atau melalui jalur alternatif. Ya harus mutar memang kalau mau tiba di daerah baik itu Malabo, Tapak Tuan, Singkil, Subuh Salam, harus mencari jalan atau jalur lain. Karena ini tidak bisa dilalui lagi. Karena ini truk-truk ini sudah 5 hari di sini belum jalan-jalan. Karena yang jalan yang ambles itu jalan, bukan bukit, bukan longsor, tapi jalan itu ambles putus. Ya. Itulah info yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang akan melakukan perjalanan dari Medan menuju Subuh Salam, Singkil, Tapak Tuan, Malabo. Terima kasih. Halo guys, kita kali ini lagi ekspedisi pengiriman unit ya ke daerah Nagan Raya, tapi jalur biasa kita selatan putus. Kita cari jalan alternatif yaitu dari Kota Cani. Kota Cani, pulang ke Jeren, baru sampai Nagan. Nah, saya di yeah. Jadi beginilah jalur yang kita tempuh. Jalan kecil menanjak melalui atau mengitarin lereng Bukit Lauser yang berada di Kota Cani. Ya. Jalan kecil menanjak menikung si Bukit Lauser. Jalan antar kota. Terlalu kecil jalan ini. Guys, inilah Bukit Lauser, dari Bukit Lauser yang sebelah kanan. Dan itu Sungai Alas, batunya gede-gede tuh.
Ini jalur alternatif menuju Nagan Raya. Ini Bim, kondisinya Bim, ah, tuh. Hujan. Ini di kota Takengo, kota Blangkejeren. Masih ada jauh, masih jauh lagi, masih 4 jam setengah lagi tuh menuju ke apa? Menuju ke Nagan. Yang pastinya melewati bukit-bukit seperti tadi lah, jalan tadi. Ya ekstrim lah, ya mudah-mudahan unit aman. Unit aman. Tuh. Aku yang menjaga penjagaan itu aja, karena ini mobil-mobil teper kan. Alhamdulillah unit sudah sampai ke penerima. Tuh dengan Bang apa Bang? Dengan Bang apa? Dian. Bang Dian di Nagan Raya. Pengiriman dari mana Bang? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kondisi gimana Bang? Menurut Bang? Masih seperti semula saat dikirim. Sesuai Bang ya? Sesuai. Alhamdulillah. Ini proses serah terima unit. Ya, mobil diterima sesuai dengan seperti waktu penyerahan. Mobil habis kita resumir sebelum kita serahkan ke customer. Situasi saat ini lagi hujan gerimis. Beginilah cuaca di daerah Aceh. Oke. Baiklah. Dan terima kasih.